banyak beli. Kalau sekarang nelayan sudah tidak ada di sini. Ya, ini khusus untuk kawasan wisata. Ya, nelayannya sekarang sudah dialihkan ke daerah pinggiran kita. Ya, misalnya di daerah Benoa itu yang dekat dengan jalan tol tadi. Itu ada sebuah pelabuhan Benoa. Di sana sekarang nelayannya khusus di sana ya. Kalau untuk di pantai kita ini khusus untuk wisatawan biar tidak dikotori ya. Wisatawan asing atau lokal? Kalau dihitung-hitung ya, kalau cara tarik grafiknya ya, nah, wisatawan kalau saat ini tahun-tahun ini kebanyakan yang datang ke Bali itu adalah tamu lokal. Nah, kalau dulu memang tamu asing yang banyak, tamu lokalnya sedikit. Sekarang sudah menjamur tamu lokalnya datang ke Bali, tamu internasional asingnya yang berkurang. Kenapa kok kira-kira tamu asingnya tuh kayak jarang ke pantai itu? Sering itu. Ya, jadi kayak berkurang. Kenapa berkurang gitu? Bukan hanya di pantai kita saja ya, di mana-mana ya untuk di daerah Pulau Bali ini tamu atau wisatawan asing ini kan mengalami pengurangan ini mungkin karena satu diawali dengan dulu adanya bom Bali 1, bom Bali 2. Sehingga ada travel warning dari negaranya masing-masing kan gitu. Kemudian yang kedua, kemungkinan udah ada kemajuan IT sekarang internet sehingga wisatawan yang datang ke Bali itu sekarang membuka internet lebih suka dia membuka internet. Kalau misalnya dia suka apa-apa dia order lewat internet juga itu.
Ini di apa namanya dikembangkan sebagai kawasan wisata yang diperkenalkan oleh seorang saudagar dari Denmark. Beliau bernama namanya Lord Meng. Ya. Nah, kemudian lama kelamaan beliau sebagai penghubung dagang antara pihak Belanda dengan kerajaan-kerajaan Italia. Nah, kemudian dengan lama kelamaan juga akhirnya dengan seringnya dikunjungi pantai ini oleh dari pihak pedagang, maka pantai nelayan yang dulunya itu agak sedikit kotor dikelola sedemikian rupa akhirnya menjadi sebuah kawasan wisata sampai saat ini.